Gente, cada leite. Ayam gorengnya kering. Sudah masak ikan ayamnya. Assalamualaikum, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda bisa melaksanakan puasa dengan lancar ya. Kembali lagi dengan saya di resep Erma. Yuk kita buat ayam goreng gurih. Kita buat ayam goreng yang lezat dan empuk dengan bumbu dan tepung bumbu serbaguna. Yuk ikuti saya membuat ayam goreng. Kita siapkan bawang putih, kunyit, ketumbar, kemudian garam dan penyedap rasa. Yuk bahan-bahannya diulek dulu yuk. Kita tambah air karena akan kita rebus dagingnya biar empuk ya. Kita rebus dulu ayamnya hingga empuk. Kita tambahkan juga serai. Kita tambah serai biar wangi. Nanti setelah kita bumbui, akan kita beri tepung bumbu. Kita akan beri tepung bumbu, kemudian akan kita goreng biar rasanya mantap. Kemudian siapkan tepung sajiku, ayamnya yang sudah kita bumbui tadi, yang sudah kita rebus, akan kita goreng. Daging ayamnya kita lumuri dengan tepung. Tepungnya jadi tidak terlalu besar.
usaha balik. Ayam gorengnya kris, enak. Sudah masak, agak berpanas. Sudah masak ikan ayamnya. Inilah ayam goreng yang sudah kriuk-kriuk untuk buka puasa nanti. Enak? Enak. Selamat mencoba. Ayam krisi kriuk-kriuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.